Hi baby, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku lagi, bisa kalian lihat, aku lagi mau bawa koper aku ke dalam mobil. Untuk aku cewek yang strong ya. Aduh, ya Tuhan. Oke. Jadi hari ini aku sama keluarga aku, rencananya kita pengen liburan ke Bali untuk refreshing sekaligus menjelang hari lebaran juga. Dan nanti aku mau seru-seruan di sana, dan aku juga udah bawa banyak banget barang, baju olahraga, aku pengen adventure, pengen charity, pengen semuanya deh pokoknya di sana. Dan gak lupa juga, aku udah pesen banyak banget barang dari Shopee. Nah, sekarang aku juga mau bawa. Jadi aku udah pesan semua barang-barang ini. Ini tuh barang-barang belanjaan sekaligus barang untuk aku liburan selama nanti aku di Bali. Dan kira-kira aku belanja apa aja? Aduh, pokoknya banyak banget deh. Karena aku tuh ngeborong banget. Kalian tahu gak sih kalau sekarang Shopee itu lagi ada Big Ramadan Sale. Jadi kalau Big Ramadan Sale itu kalian bisa belanja sepuasnya, bisa belanja sebanyak-banyaknya karena banyak banget yang lagi diskon, banyak banget yang lagi sale, terus juga gratis ongkir. Nah, jadi kalau misalnya kalian juga pengen belanja kayak aku, siapa tahu kalian mau bawa buat kalian pergi kemana atau buat kalian traveling, jangan lupa kalian sekarang juga order di Shopee. Oke, semuanya, kalau gitu karena aku sepertinya sudah hampir telat, jadi aku udah harus jalan banget. Bye-bye. Sama siapa dong di bandara dong? Ini kita kebetulan ketemu. Iya, gila nggak sengaja banget ya. Sengaja banget, jadi tiba-tiba, hey Will, kamu di sini juga. Gila-gila, berarti kita ini ketemunya one in a million gitu ya, suatu kebetulan yang luar biasa ya. Nah, karena aku juga mau ke Bali dan dia juga mau ke Bali, tapi sebenarnya aku mau ngingetin kalian, jangan lupa gue di Shopee dulu. Caranya kalian buka aplikasi Shopee, terus kalian shake, goyang-goyang seperti ini. Shake. Jangan lupa ikutan gue yang Shopee 10 miliar. Iya, 10 miliar gitu, 10 miliar. Itu gak dikit, itu banyak banget ya guys. Oke baby, sekarang akhirnya aku udah nyampe di Ubud. Dan inilah villa aku. Jeng-jeng, yeay. Wow. Wah, bagus banget. Kenapa aku tuh paling suka banget nginep kalau di daerah Ubud? Karena Ubud itu tenang, adem, terus kiri kanan sawah, terus banyak tanaman-tanaman, banyak yang hijau-hijau, terus juga alamnya tuh enak banget. Oh iya, pas banget aku baru banget nyampe nih, aku mau ngingetin ke kalian juga. Tahu gak sih, tadi tuh aku baru ngecek-ngecek Shopee, dan aku baru lihat ternyata di aplikasi Shopee tuh ada yang serba 10.000 nih. Kalian lihat kan di sebelah sini, kalian bisa klik serba 10.000 ini, dan nanti kalian bisa dapetin item-item yang dijual di Shopee dengan harga cuma 10.000 aja tuh. Banyak banget ya pokoknya. Tuh, keren banget kan, bayangin. Handphone aja bisa cuma harganya 10.000. Nah, nanti pokoknya kalian harus coba cek-cek juga, siapa tahu ada yang sesuai dengan hati kalian terus kalian pengen beli, ya kan? Nah, aku kayaknya mau langsung istirahat karena besok tuh aku rencananya mau charity. Dan kira-kira di bulan Ramadan ini aku mau charity apa dan sama siapa? Pokoknya jangan lupa ikutin terus, oke baby? Hai baby, jadi kita tuh sekarang lagi mau cari target yang akan kita bantuin di bulan Ramadan ini. Kita mau berbagi, kita mau membahagiakan salah satu di antara orang-orang yang beruntung ini, supaya aku bisa ngajakin mereka untuk belanja sepuasnya untuk anak dan istri mereka, untuk keluarga mereka, dan mereka boleh belanja sepuasnya. Nah, sekarang aku lagi cari targetnya nih. Mari. Ini mungkin emang bukan orang yang, maksudnya kita kan berpikirnya pengemis itu bukan, tapi ini tukang parkir, aku baru kepikiran.
tukang parkir oke juga tau kak, karena mereka kerjanya capek, bayarannya cuma panas. Seberapa panas, harus ngatur mobil banyak. Nah di sini ada tukang parkir satu nih yang bisa kita atur. Maka itu nggak tahu, tapi nanti yeah. kita bikin surprise, kita tanya dulu. Iya yeah, benar-benar. Namanya, tinggal di mana, nanti baru kita tahu kalau kita akan memberikan kejutan. Sip, oke. Nah bapak ini nih, tuh kan, mukanya kelihatannya sungguh-sungguh bekerjanya dia memarkirkan kita. Oke, yang ini aja kali ya. Sip, sip, sip. Ayo, ayo, ayo. Beli, namanya siapa Beli? Beli Made, orang asli Bali? Asli sih orang Bali. Asli Bali? Asli. Tinggal di mana Beli? Jalan Nusa Kambangan. Beli udah lama belum sih kerja di sini? Udah, jadi tukang parkir? Sudah sekitar 6 tahun, 5 tahunan. Beli, kalau hari ini ceritanya nih ya Beli ya, Beli bakal dapat rezeki nomplok, dapat kebahagiaan. Aku bakalan traktir Beli untuk belanja sepuasnya di tempat yang biasa Beli bekerja di sini. Mau nggak Beli? Mau sekali, hebat, senang sekali saya. Oke, senangnya gimana Beli? Ya, nanti kan dapat boleh-boleh untuk istri dan anak di rumah. Gitu. Oh, ya. Mau Beli? Mau. Hari ini udah capek banget ya sih Beli kerja dari pagi ya? Enggak, ada kerjanya tadi jam 4 sore. Dari jam 4 sore? Oh, berarti ini hari keberuntungan malam. Beli. Hari keberuntungan, karena biasanya pasti Beli capek dong, kerja banyak, mobil yang harus diurusin ya kan? Iya. Oke deh Beli, kalau gitu nanti aku bakalan ngajakin Beli untuk ke dalam dan Beli boleh beli apapun yang Beli mau, oke? Oke, okay, terima kasih. Oke Beli. Oke, sekarang kita tinggal cari satu orang lagi. Oke semuanya, tadi kita udah dapat satu tukang parkir dan sekarang kita mau nyari satu orang lagi, tapi karena di daerah sini tuh kayak jarang banget ya ada orang-orang di pinggir jalan, jadi aku lagi mau coba keluar nih ke arah jalan raya, siapa tahu di pinggir-pinggir jalan ada orang yang kelihatannya membutuhkan. Sebelah mana ya? Sumpah di sini tuh rapi gitu loh, sepi rapi. Lagi mau coba. Harus cari yang di atas. Iya, sebelah sini aja deh. Kayaknya sebelah sini lebih berasa. Gitu. Tadi kita emang lagi nyari-nyari orang sih sebenarnya, orang-orang di sekitar sini dan tiba-tiba kita ketemu sama Beli. Beli lagi ngapain sih Beli disini? Mulung. Mulung? Iya. Oh iya ya, banyak sampah-sampah di sini. Udah hampir 5 tahun. Gitu. Iya, mulung. Itu tinggal di daerah mana sih? Daerah sini. Oh gitu, biasanya sehari pendapatan berapa? Cuma 30 ribu. Oh gitu. Jangan nanti kadang. Oke, kalau seandainya hari ini aku mau memberikan kebahagiaan buat Beli, aku mau ngajakin Beli untuk ke salah satu toko di sekitar sini, toko oleh-oleh yang paling terkenal di Bali, untuk belanja sepuasnya terhadap Beli, mau nggak? Mau bayarin apa gimana ini? Iya. Aku yang bayarin semuanya. Bener. Bener-bener Beli bebas mau pilih apapun semuanya. Iya deh. Mau. Oh, iya deh. Sih gue iya deh atau mau iya banget nih? Iya mau, senang mau banget, mau senang aja. Oke. Gak pernah oleh-oleh lu. Oh gak pernah? Gak pernah. Belum pernah kak. Ya. Kita ajak ke dalam, kita dapat satu orang lagi, kita langsung ke Bisna oleh-oleh. Oke, ayo Beli juga sama aku ya. Kita naik ke jalan kaki aja, gak tahu jauh kok. Terakhir aku bilang sama kalian waktu di bandara kalau aku mau ngajakin dua orang beruntung di Bali untuk belanja sepuasnya di Pesta Orang-orang Bali. Nah, aku udah nemu ini. Nah, yang pertama ada Beli Putu. Halo Beli. Halo. Gimana Beli? Sudah semangat kah? Aduh, semangat. Ada yang mau bayarin. Iya, oke. Dan berikutnya ada Beli Made. Beli Made nanti akan belanja di dalam sama Beli Putu dalam waktu 15 menit dan boleh beli semuanya. Apa aja? Ya. Apa aja bebas. Pokoknya beli sebanyak-banyaknya, ambil sebanyak-banyaknya apapun yang Beli Made dan Beli Putu mau, oke? Okay? Siap. Mau dibayarin nih, bener? Iya, tenang. Bener mau dibayarin? Bener. Kalau okay. 15 menit ke kasir nanti yes. Kita tunggu di situ. Pokoknya 15 menit dan kita tunggu di kasir sesudah itu. Nanti mereka berdua akan ngikutin Beli.
pokoknya ambil sebanyak-banyaknya. Karena di sini kan barangnya banyak banget. Oke, makasih. Ada udah emang bayarin. Oke, okay, baby, dan kira-kira apakah mereka bisa menyelesaikan tantangan hari ini untuk belajar dalam waktu 15 menit semuanya? Kita mulai aja waktunya dari sekarang. Kita punya waktu 15 menit ya, Pak. Gini aja. Yang banyak, itu ada yang bayarin. Aduh, pan, ini aja. Apa ini? Baju, beli baju dulu deh. Beli baju. Aku nanti yang bayarin. Ah, ini. Aku yang bayarin. Cari untuk istri. Boleh bu? Macam satu ya. Mumpung ada yang bayar ini loh. Aduh. Aduh, saya mau bayar. Ini barangnya mau di kardus, Pak, apa pakai kantong belanja semua? Pakai kardus ya? Iya, kalau kardus kena biaya 10.000 di sana, Pak ya. Pakai kantong aja. Oh, iya. Banyak sekali nih. Borong, Pak ya. Iya nih, mumpung ada bos mau bayarin ini gimana? Kita ambil aja. Mumpung ada yang bayarin dibawa pulang untuk anak, untuk istri. Totalnya 4.428.000. Wah, berapa? 4.428.000. Ada mbak yang terbayar sini gitu. Terus terang, bawa uang nih. Maafnya dulu, bagaimana nih sekarang nih solusinya nih? Saya panggil manajer saya aja ya. Iya, tapi ada mbak yang mau bayar tuh nggak datang. Dia tak kemana? Nggak tahu dah. Kita tunggu mbaknya apa? Bagaimana solusinya ini gitu? Saya aja. Ya bagaimana baiknya gitu aja dah. Ya, maaf dulu deh ya. Ya. Mana orang saya tak mau uang lagi pak? Mana? Top. Belanjaannya banyak kali tuh. Aduh. Mana mbaknya ya? Datang ya. Kemana dia tuh? Ya, oh ya ya. Tadi ada mbaknya mau bilang bayarin gitu. Itu lo ngambil. Dia tuh udah nggak ada mana. Ya, mana mbaknya nih? Belum datang juga dia nih tuh. Aku malu jadinya kalau gini nih, ngambil barang banyak ada bawa uang nih lagi. Berapa? Gimana? Ini dari mana? Bapak dari luar. Dari mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Loh, Bapak bisa belanja? Ya tadi kan ada teman yang mau bayarin gitu. Jadi belum ngambil aja, kalau saya jelas 1.000-an pengambilannya Pak, kalau saya totalnya Pak, jutaan. Bang, maaf deh Pak, Jadi temannya mana? Temannya nggak ada kemana dah tadi dia, saya disuruh ngambil-ngambil aja tadi Pak. Dan jatuhnya, aduh dikasih nggak ada dia Pak.
4 juta. Heeh, nah, makanya saya pikir 100 ribuan, pikir 4 jutaan barangnya. Aduh, maaf sekali Pak ya. Ada sama siapa? Ada temannya enggak? Ada temannya tadi, Pak. Mana dia enggak tahu. Ini beli 5 gratis 1, Pak ya. Oh, gitu ya. Ya, berapa aja orang mumpung ada yang bayarin gitu. Totalnya 3.998.000, Pak. Berapa? 3.998.000. Mana yang mau bayar? Berapa semua? 3.998.000, Pak. Tadi janjinya dia ketemu di sini. Janjinya mau ketemu sini, dek. Dan ada tadi, ada orang cewek. Terus gimana ini, Pak? Saya nggak bawa uang. Mana ini? Totalnya hampir 4 juta. Berapa? Hampir 4 juta, 3.998.000. Mana dia? Ada uang cash atau kredit card, Pak? Mana, saya orang pemulung aja disuruh bawa kredit card. Mana saya cari tadi? Ada cewek tadi mau bayarin, ketemu di jalan tadi. Ada lihat nggak? Mbak, ada lihat, Mbak? Ada lihat cewek katanya. Terus gimana, Mbak? Saya habis mulung, ketemu cewek. Nggak ada. Curuh belanja sepuasnya. Nunggunya masih lama. Kalau gitu saya mau telepon manajernya dulu, Pak. Nggak harus, nggak harus. Kesini, janjinya nunggu di sini, di kasir. Mbak, ada yang ketemu cewek? Yang segini pakai rambut ini ya? Enggak ada. Mana ini, Pak? Barangnya udah banyak segini, 2 kantong lagi, Pak. Nanti saya yang nekurin lho, Pak. Ada cewek itu yang mau bayarin, gimana? Mana? Saya enggak bawa uang. Mau dibatalin semua apa gimana, Pak? Ini, Pak, belum bayar. Enggak bawa uang katanya. Katanya bosnya mau bayarin. Mau bayar? Bosnya di mana, Pak? Tadi dia janji nunggu di kasir. Enggak, orangnya saya ketemu di jalan. Disuruh belanja. Belanja sepuas-puasnya. Ambil-ambil aja, karena saya kan pemulung. Di 2 kantong. Jadi 2 kantong belum dibayar sekalian gitu. Dia bisa belanja sepuasnya. Bisa dicari dulu, Pak, ke luar, Pak. Ada gimana? Belum janjinya di kasir. Kalau janji di kasir gitu. Ya, kalau cari aja dulu, Pak, bosnya. Cekip dulu barangnya ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Udah. Ini bapaknya katanya mau nyari temennya begitu suruh untuk bayarin gitu katanya. Iya, nyari bosnya dia, Mbak. Bosnya mau nyari bosnya dari tadi. Saya tanya cewek cantik. Wah, iya. Jangan-jangan janjinya saya lagi. Iya, oh iya. Ya, ini dia ini yang mau bayarin. Oh iya. Ini total belanjanya 3.998.000. Oke, oke, siap-siap. Tadi kenapa ini kok sampai tegang gini mukanya sampai keringetan? Kenapa? Iya. Saya takut kaget. Saya enggak mau dibayar, saya enggak bawa uang. Gitu. Ya, sedangkan juga saya takut, Mbak. Nanti saya yang norok semua ini. Iya, iya, tenang-tenang. Udah ada saya, nanti biar saya yang bantu urusin semuanya ya. Oke. Okay. Udah tenang. Lega. Oh, ini keringetan real banget ya, ampun tuh, sampai keringetan. Wah. Ini ngambil aja dia. Ini manajer kayaknya. Oh, gitu, Pak. Iya, tadi juga tuh di sebelah sana ketahan. Tadi saya belanja sepuas-puasnya untuk istri, anak. Nah, dia yang mau bayarin. Iya, iya, udah tenang, Pak. Tenang, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Kalau gitu biar nanti aku. Oh, ini beli apa aja nih? Iya, ini banyak, Pak. Wah. Ini di lukisan untuk di bedeng saya. Oh, gitu. Ya. Okay. Ya udah kalau gitu biar nanti aku yang bayarin aja semuanya, oke? Okay? Okay. Pokoknya sekarang makasih, Mbak. Ini tenang dulu aja. Ih, ya ampun. Itu makasih. Udah, Bu. Pokoknya sekarang Bu mendingan duduk tenang dulu biar nanti aku yang urusin, oke? Okay? Okay. Makasih. Terus gimana, Mbak? Ini dia. Iya, ini biar aku yang bayarin semuanya deh. Sama yang tadi. Iya, sama yang tadi bisa nggak gabungin semuanya? Iya, bisa ya? Iya. Oke. Okay. Jatuhin diri ya. Oke, semuanya. Tadi tuh sebenarnya kita emang sengaja bikin deg-degan beli-belinya yang lagi belanja, ya kan? Kita sengaja nungguin di luar. Dan ternyata beneran deg-degan banget. Sampai udah diomelin dan lain-lain. Udah sampai kayaknya dia udah pasang. Sampai manajer tokonya juga datang. Ya. Sampai dia ada mau... Ada apa ini? Oke, semuanya sekarang kita urus dulu. Oh iya, aku mengingatkan kalian semua buat jangan lupa ikutan kontes goyang Shopee di aplikasi Shopee sekarang. Cek at shopee_id, oke? Semuanya, jadi beli Made dan juga beli Kutu udah selesai belanja. Jadi tadi belanja apa aja, Bli? Wih, banyak. Beli baju, banyak nih, beli parfum. Di pernak-pernik juga banyak nih. Untuk oleh-oleh istri sama anak di rumah. Waduh, gimana perasaannya, Bli? Waduh, lega sekali. Lega? Iya.
Seneng gak? Seneng, apalagi yang namanya belanja di Krishna nih. Saya belum pernah kesini loh. Saya juga pengen kesini. Berarti harus sering-sering kesini ya. Iya, kembel nih, mumpung ada yang bayarin. Semoga aja barang-barang ini bermanfaat dan juga bisa buat keluarga di rumah bahagia. Makasih, makasih. Beli, ada yang mau diucapin dulu gak Beli? Ke orang-orang yang lagi ada di sini. Oke, terima kasih buat Krishna, buat Natasha Wilona udah dibeliin oleh-oleh untuk istri, anak. Kalau Beli apa Beli? Udah terima kasih banyak Mbak Wilona hanya sudah beliin. Supaya Beli semakin semangat ya. Iya. Oke, semangat, semangat untuk memulung. Waduh. Oke, semuanya kalau gitu itu adalah video kita hari ini sedikit berbagi dengan Beli Made dan juga Beli Putu yang ada di Bali. Dan jangan lupa buat kalian semua, aku ingetin sekali lagi, ikutan kontes Goyang Shopee. Caranya, kalian cek Instagram @shopee_id. So, see you on the next vlog. Bye, baby! Eh, barengan dong, kita ngomong bareng-bareng. Bye, bye baby. Baby. Oke? Okay? Satu, dua, tiga. Bye, baby! Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Beli.